Ada, Pak. Hasil tes DNA-nya cocokkan dengan ayah. Karena memang saya ini adalah ayah kandung kamu, Ida. Iya kan? Hasil tes DNA ini mengatakan bahwa darah saya positif cocok dengan Opa Ronald Arya Rindu. Hasil tes DNA dia malah cocok sama Pak Ronald. Padahal dari awal gue juga udah yakin kalau Renata itu Indah. Tapi kenapa hasilnya malah kayak gini ya? Enggak. Ini pasti telah terjadi kesalahan. Kamu. Kamu adalah Cahaya Isabella Atmaja. Anak kandung saya. Kami semua biasa panggil kamu tuh Indah. Umur 1 tahun, kamu hilang diculik sama orang. Bertahun-tahun saya cari kamu. Mama kamu sampai meninggal dunia. Kakak kamu Tasya sama ayah cari kamu bertahun-tahun. Hingga akhirnya ternyata kamu dirawat dengan baik, baik sekali. Sama bapak kamu, Pak Jamal. Kamu Indah. Anak saya, ini Pak Jamal. Kamu gak boleh lupa. Ini ayah. Neng, ini bapak. Bapak sama almarhumah ibu merawat kamu dari kecil. Kita tinggal di Sukabumi, di kampung Dadap. Kamu lupa ya? Setelah almarhumah ibu meninggal, kita kan pergi ke Jakarta, Neng. Di Jakarta kamu ketemu sama Pak Hendardi, Neng Tasya, keluarga kandung kamu. Kamu gak ingat sama sekali? Iya, Indah. Apa yang kamu dengar barusan, itu semuanya benar. Kamu ingat gak dulu? Almarhum papa aku, Pramana. Dulu, sempat mau jadiin kamu sebagai istri mudanya. Tapi kamu ingat? Aku adalah orang pertama yang nentang itu semua, Indah. Dan sampai akhirnya kita dekat, kita jadian, kita pacaran. Udah banyak banget yang kita lewatin, Indah.